kena buat keputusan berdasarkan Seksyen 46A ni, dan apa-apa keputusan peguam negara itu tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Keputusan peguam negara tidak, ya, boleh, tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Mereka membawa kes ni ke mahkamah. Tak boleh, tak boleh. Sebab dalam akta dah menyatakan dengan jelas bahawa keputusan peguam negara ini tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Dia menyatakan dengan jelas. Peguam negara sekarang ini adalah 36 orang jawatankuasa Bar Council dan sub-sub komiti di bawah Bar Council itu. Kalau mereka terlibat, maka AG ada segala kuasa. Tapi bila mereka didapati bersalah, apa tindakan selanjutnya? Ataupun hanya memecat atau ada tindakan-tindakan yang selanjutnya dia akan... Tak ada, tak ada. Menurut akta ni tak ada tindakan lain lah. Hanya mereka di secara automatik, di dalam akta kata secara automatik mengosongkan jawatan. So bermaksud kalau mereka adalah hari ini mereka adalah presiden majlis peguam dan besok peguam negara buat keputusan dia terlibat dalam organisasi politik itu, maka lusa beliau tidak lagi layak membawa title presiden majlis peguam. Saya pun tidaklah mahu mendorong apa-apa keputusan yang bakal dibuat oleh peguam negara nanti. Jadi terpulang nanti pada peguam negara untuk saya percaya peguam negara kita arif untuk lebih arif lah untuk menjalankan kuasa ini kan. Jadi terpulanglah nanti pada yang berhormat, yang berbahagia Tan Sri Peguam Negara.